Indonesia memanen medali emas dalam Asian Games 2018 melalui cabang pencak silat. Ketua Umum IPSI Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih kepada atlet dan seluruh kontingen pencak silat Indonesia. Pencapaian pencak silat Indonesia sukses mendominasi Asian Games 2018. Prabowo mengapresiasi kerja keras atlet hingga pelatih yang berkontribusi besar. Ia mengatakan persiapan pencak silat telah dilakukan sejak 3 tahun lalu dan Prabowo juga menyebut kemenangan pencak silat membanggakan Indonesia. Ya, kita berterima kasih ya atlet-atlet kita, anak-anak kita berprestasi dengan baik, bisa mengangkat nama negara, kita bangga dengan mereka. Ini hasil kerja keras mereka, latihan mereka hampir 3 tahun. 3 tahun mereka latihannya. 3 tahun mereka kerja keras. Ya, ini keberhasilan kita.